teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube-nya Om Andre. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini Ara bermain di Firman Automobil, ditemani oleh Kang Wilman ya, Kang? Iya, siap. Kang, gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Siap, siap. Semangat gak nih, Bang? Semangat nih. Oh, jadi sekarang channelnya Om Andre tuh ini ya? Iya, hostnya. Oke, siap. Salam kenal ya semuanya. Siap. Oke, di Firhan ya? Tadi perasaan ngomongnya Firman salah deh. Firhan Automobil. Firhan Automobil. Alamatnya itu di mana nih, Kang? Jadi kita alamatnya ada di Jalan KS Uraya, nomor 47, Sukmajaya, Depok 2. Kayak pinggir jalan raya ya, banget betul. Ya. Betul. Dicari di Google Map Firhan Automobil, langsung ke lokasi, teman-teman. Oke, langsung diarahin ke lokasinya langsung. Betul, ya. Betul. Siap. Kalau nomor telepon Kang Wilman sendiri nih? Boleh. Nomor telepon saya di 0822 4671 4275. Oke, langsung hubungi Kang siapa? Wilman, Wilman ya. Iya, betul. Oke. Kalau kelebihan ngambil mobil di sini tuh apa aja sih, Bang? Jadi kita tuh basicnya jual beli cash only, Mbak Ara. Cash only, oke. Okay. Kita main cash only ya di sini. Untuk kondisi mobil, insya Allah siap pakai ya, udah teruji lah. Termasuk udah disalonin, jadi bersih. Okay. Dan harga pastinya bersaing. Harga bersaing, di bawah harga pasar nih kayaknya ya. Iya, betul. Oke, okay. Kita langsung ke mobil pertama aja, boleh ini, Bang. Kita ke depan dari dulu sini kali. Nih. Oh, di sini. Yang boleh. Ini dulu. Wah, nah, mobil ini pertama udah mobil antik nih, Bang. Iya, ini Kijang LSX. Kijang L. Ini baru dapat Kijang LSX tahun 97 manual, teman-teman. Tahun 97 manual ya. Iya, pajaknya ini hidup bulan 2 tahun depan. Oke. Ini pajaknya berapaan, Bang? Pajaknya ini murah 1-2-an. 1-2-an. Heeh, 1-2-an. Tahunnya 1,2-an ya. Iya. Ini udah injeksi. Belum, ini masih karburator dan ini udah upgrade LGX, teman-teman. Udah AC double, udah power window. Pokoknya nanti terima mulus, ini belum di salon, baru datang di sana. Pokoknya terima mulus, terima bersih juga ya? Betul. Tinggal isi bensin doang ya? Yoi. Berapa nih cashnya, Bang? Ini kita kasih harga 55.500. 55.500. Angka cantik. 45 gimana nih? Bisa banget nih, emang titisan Om Andre nih ya nggak? Titisan nggak tuh? Iya, 45. Paling 53 Mbak Ara. Jangan. 49 yuk. Jangan, belum ke bagian. 52 datang. 51. Ya datang dulu deh. 51 datang dulu. Ke Firhan Automobil ya. Iya, iya. Oke, cash only ya, Bang? Cash only, okay. Betul. Kita ke depan nih, boleh nih? Boleh, yang ini dulu. Ini Kia apa nih, Bang? Ini Kia Picanto. Picanto ya, oke. Okay. Picanto ini tahun 2009 Cosmo ya. 2009 Cosmo. Manual. 2009 Cosmo, okay. Pajaknya panjang nih. Tahun depan, bulan 11. Pajaknya ini berapaan, Bang? Pajaknya 1,5-an. 1,5-an ya. Kaki-kaki empuk ini. Enak semua, ini kilometer baru 60 ribuan, Mbak. Oke. Dibuka di harga berapa nih? Yang ini harganya 65 aja, Nego. 65, Nego. 55? Jangan kejauhan. Udah berapa, Bang? Jangan. Ini paling 5, di atas 60 ini. Di bawah 60 belum aja. 58 yuk. Modalnya segitu. Modalnya berarti 58 lebihin aja. Lebihin 2 juta. 60 dah. 60 datang. 59.700 yuk. Ini datang dulu dah. Datang dulu. Dulu. Kita ke dalam boleh. Ini yang ini dulu nih. Oke, yang ini. Yang X-Gear. Ini buka tiap hari, Bang? Kita buka tiap hari. Tiap hari. Paling ada jeda libur tuh 2 minggu sekali di hari Minggu, tapi kita standby. Oke, dari jam berapa tuh? Dari jam 8 pagi sampai malam. 24 jam lah. 24 jam ya. Kita standby di sini. Oke, Kang. Ini mobil apa nih? Ini X-Gear. X-Gear. X-Gear 2008, transmisinya manual, Mbak. Manual. Oke. Pajaknya hidup bulan 12. Mobil cakep ya, luar dalam mulus, siap pakai aja. Siap pakai ya. Ini di kilometer berapa? Ini kilometer 119 ribuan. 119 ribuan. Oke, dibuka di harga berapa? Ini kita buka harga 78. 78. 78. 70 aja yuk. Jangan, jomplang banget turunnya. 73 dah. 71 dah yuk. Udah 72 dah. 71 yuk. Datang. 71 datang. Ya. 71 datang langsung angkut jual nih. Iya. Kita ke pinggir lagi boleh nih, boleh. Kang. Ini ada Suzuki apa? Ini Suzuki Escudo. Oke. Ini Escudo CC-nya yang 1.6, teman-teman. 1.6. Transmisi manual tahun 2005. Tahun
2005. Ha-ha, pajaknya hidup panjang bulan 6. Ini pajaknya berapa nih, Bang? Pajaknya ini di bawah 2 juta dikit, 1,8-an lah. 1,8-an bawah 2 jutaan ya? Iya. Ini mobilnya bertenaga ya? Iya, cakep nih, interior masih orsinil, Mbak. Oke. Ha-ha. Harganya berapa nih, Bang? Ini harga 68 nego. 68 nego? Nego. Lempengin aja 60 kali ya? Jangan, belum ada lebih. Ya udah, jangan. 62 dah, biar ada lebihnya. Jangan, 61 yuk. Biar, tambahin gope. 61 aja udah. Iya deh, datang dah. 61 datang ya. Datang. Ha-ha. Kita ke pinggir sebelahnya, ini. Sebelahnya Yaris. Yaris ya? Oh ini Yaris Bapau. Ini Yaris Bapau nih. Ini Yaris tahun 2009. Tahun 2009. Tipenya yang J, transmisi manual. Manual 2009. Kilometer berapa nih? Kilometer cakep nih, tangan pertama dari baru. Baru di 130 ribuan. Wow, 130 ribuan termasuk ya. Rendah kalau untuk ukuran Yaris. Di atas rata-rata pemakaian ya. Betul. Pajak aman. Ini pajak hidup bulan 10 tahun depan, transmisi manual. Transmisi manual. Hmm. Dibuka di harga berapa nih? Yang ini harga kita buka 91.500. 91? Ya. 500. 2009. 2009. Heeh. 81 kali. Jangan, Mbak, kejauhan. Jangan. Paling 88, Mbak. Jangan. Bukaan kita enggak tinggi. Kita udah survei di bawah pasar buka harga. 83 yuk. Belum. Udah 88 udah. Datang dulu. 85. 87 datang. 85. Iya, 87 datang dah. 85. Datang dulu aja. 85 ya. Benar 85. Iya. Angkut ya Yaris Bapau 2009 ya. Iya, tipe J. Kita ke pinggir aja kali ya, Bang. Ini nih. Ini. Oke. Okay. Ini. Ini Honda. Honda City. Honda City. Ini Honda City tahun 2006 udah facelift ya. Oke. Okay. Ini yang tipe Insy transmisi manual. Oke. Okay. Pajaknya ini hidup bulan 5 tahun depan. Mobil belum di salon, teman-teman. Jadi ini nanti terima mulus. Terima mulus, tapi terima mulus ya. Ini pajaknya berapaan, Bang? Pajaknya ini 2 jutaan. 2 jutaan ya. Ini kilometer berapa ini? Yang ini kilometer 170-an. 170-an. Ini VTEC atau IDSI? IDSI. Oh, IDSI ya. Betul. Oke, dibuka di harga berapa nih, Bang? Coba Mbak Ara sebutin. Tawar berapa? Berapa, Bang? 70. 77. Kan? Heeh, 77. Enggak, 70 udah benar. Jangan. 73, Mbak. 71 yuk. 72 datang. 71. Datang. 72 datang. Siap, mantap lah. Kita ke sini. Ada apa lagi nih, Bang? Nissan apa? Nissan ini? Livina 2 baris. Oh, yang 2 baris. Ini 2 baris, tipenya yang XR, teman-teman. XR. Transmisinya Matic. Tahun berapa, Bang? Tahun 2008. 2008 Matic ya? Betul. Pajaknya ini berapaan, Bang? Pajaknya ini 2 jutaan. 2 jutaan. Pajak masih hidup bulan 12. Bulan 12. Siap. Enggak nyampe ini 1,6-an pajaknya. 1,6-an. Yang SR, siap. Surat-surat aman ya ini, Bang? Ada, kita ready lengkap semua. Langsung buka harga berapa nih? Yang ini buka harga 73,5. 73,5. Iya. 65 yuk langsung, Bang. jangan. 70, Mbak, lempengin. Jangan. Udah murah. Bener. Bawah 70 deh. Udah pas lempeng 70. 68 yuk. 69,5 datang. 69 aja udah. Ya udah datang lah. Bang, kalau ini pengiriman luar Jabodetabek bisa? Yang mana? Di sini pengiriman bisa dikirim pokoknya kita suka ngirim ke luar daerah juga. Okay. Pakai driver, ya, pakai towing bisa dibantu. Pokoknya langsung hubungi Bang. Ini yang ini aja. Yang ini lagi dites nih, yang ini aja ya. Yang ini dulu oke boleh. Ini Avanza E tahun 2007. Udah PVTI. 2007 siap. Transmisi manual, pajaknya hidup bulan 4 tahun depan. Oke, kilometer berapa nih, Bang? Yang ini kilometernya 160 ribuan kalau nggak salah. 160 ribuan. Oke. Langsung aja di harga berapa nih, Bang? Avanza E kita kasih harga murah aja lah, 76. 76? 66? Jangan, Avanza ini tipe E. Murah sih. Udah PVTI. Emang di bawah pasaran sih. Udah ada taikin lagi deh. 69 kan. Jangan, ini. Belum. Kegulung kalau segitu. 70. 73. 70. 72 dah udah. Jangan, 70 aja udah yuk. Datang dah. Kalian 72. 70. Datang 72. 72. 71 deh, 71 ya. Iya. Kelaman lagi dong, Bang. 71. Datang aja dulu, gampang lah itu mah. Pokoknya kita kalau udah di lokasi, nego fleksibel, Pak. Nah, itu. Nego sampai jadi ya, Bang? Iya, nego sampai jadi. Ini ada Honda Jazz. Oke.
Oke, Jazz tahun berapa? Ini Jazz Insi tahun 2005. Tahun 2005. Manual. Manual. Jarang nih, jadi pilihan manual ada sedan city, ada yang mobil city car-nya Jazz. Nah, yang suka manual-manual boleh. Harganya samain aja. Samain. Sama city tadi 77. Habisnya 73. Pokoknya mau nego lagi boleh langsung juga ya. Datang lah. Jadi ini 73 pajak hidup panjang. Bulan 2, manual. Oke, kita boleh ke pinggir. Ini Jazz tadi ya? Ya, ini Jazz RS. RS? RS 2014 nih, Mbak. Ini new model ya, Bang? Iya, ini yang GK5 ya. Jazz GK5, kodenya. Ini transmisi Matic. Siap. Pajak aja sekali, mati. Bulan 9. Mati, bobo sekali. Tapi KTP-nya ada nempel, Mbak. Pajaknya ini berapa, Bang? Pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan pajaknya? Iya. Oke, berarti ini jual apa adanya? Jual apa adanya atau berapa enggak dulu? Nanti terima dipajakin boleh. Tapi sekarang apa adanya dulu. Oke, kalau apa adanya dulu nih, Bang, berapa tuh? Apa adanya ya? Berapa buka harganya? 175 cash. 175 cash? Cash, murah. Ini kilometer berapa, Bang? Kilometer 115.000, tahun pertama dari baru. Oke, 175. Ya. Apa adanya ya, guys? 165 yuk. Bentar. 170 apa adanya? Kurangin lagi, Bang. Datang aja lah. 168 apa adanya? Tambahin 1000 lagi jadi dah kalau udah lihat. 168.500. Ya udah datang. Oke. Datang. Kalau mau terima pajak panjang juga bisa ya, Bang? Apa? Terima pajak panjang? Bisa, bisa. Nanti kita ada biro jasa. Ya? Oke. Itu yang itu dulu kali ya? Yang ini belakang oh, ini boleh. Masih ada. Ini lagi diapain nih, Bang? Ini lagi orang ngecek nih, tapi kayaknya jadinya sama yang ini. Ah, ini ada spin LTZ. Oke, LTZ. Ini 2 baris, Bang. 3 baris. Oh, 3 baris. Ini 2013. Transmisinya manual. Manual. Siap. Pajaknya hidup bulan 3 tahun depan. Tahun depan. Pajaknya ini berapa, Bang? Pajaknya 2 satuan. 2 satuan ya. Dibuka di harga berapa nih, Bang? Yang ini kita kasih 87 nego. 87. LTZ. Iya. 87. 80 yuk. 83, Mbak. Langsung jomplang 4 juta. Udah. 80 udah. 82 datang. 81 udah. Iya. Kita kemana lagi nih, Bang? Ini belum, Bang. Ini udah kita ini aja lah. Tapi orang lagi dicek sih ini, lagi ngecek. Ini LT. Kalau yang ini LT. Ya, di ya. Spill dulu ya. Iya dah. Ini LT 2013. 2013. Manual juga. Jadi bedanya sama LTZ beda di mesin. Kalau ini CC-nya 12. 12. Ini 15. Harganya samain aja lah, 69 net. Harganya samain. Oke. 69 net. Pajak hidup juga bulan 12. Mantap. Pajaknya juga sama nih dia. Pajak sama kurang lebih 2.200.000. Yang mau langsung aja datang dulu aja kali ya, datang Bang. Datang aja dulu. Ngopi dulu di sini. Dihubungin aja nomor saya. Oke, kita kemana lagi nih, Bang? Itu tuh. Dua lagi ya? Dua lagi ya? Ini udah ya? Udah. Tinggal ke... Ini Grand Livina nih. Ini Nissan Livina. Ini yang berapa baris, Bang? Ini 3 baris, XP. Grand Livina XP, okay. 1.5 cc-nya. Transmisinya Matic. Transmisinya Matic? Tahun 2008. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Pajaknya hidup bulan berapa ini tuh? Bulan 6 tahun depan. Bulan 6, okay. Kilometernya berapa nih, Bang? Yang ini KM-nya 120 ribuan. 120 ribuan. Ini nanti disalonin, belum disalon, teman-teman. Pokoknya terima beli mulus. Mobil di sini, siap salon ya. Udah ya, terima udah, jadi udah disalonin. Nah, okay. Sini. Ini case-nya harga berapa, Bang? 76. 76. Matic XP 3 baris. 3 baris, 68 yuk. Jangan, kegulung modalnya hampir 70, udah lebihin aja 2000 dah kita mah, 72,5 udah. Nah, ya udah 71,500 dah yuk. Udah dateng dah, gampang, datang dulu. Yang penting untung ya, Bang. Iya, ya? Yang penting kejual cepet lah. Nah, itu Buker. Dia, ini yang terakhir ya, Bang. Ini Picanto antik nih. Kilometer 20.000, teman-teman. 2000 berapa? 2013. Udah new model. New model. Manual. Manual. Pajaknya hidup. KM, pajak hidup bulan apa ya ini? Bulan Agustus. Tahun depan. Ini pajaknya berapa, Bang? Yang ini pajaknya di bawah 2 juta dikit. Bawah 2 juta dikit. 1.7-an ya. Lah. Tapi irit ya mobil ini. Irit. Ya. Ini kilometer asli 20.000. Asli, no puter-puter ya, Bang. No puter-puter. Okay. Pokoknya teman-teman tes dan cek aja sepuasnya ke sini, bawa montir boleh, Mbak. Bokeh berapa di sini, Bang? Apa? Bokeh V.
Booking fee minimal 500 aja. Minimal 500 udah bisa booking fee ya? Iya, bisa. Oke, siap. Harganya berapa nih? Yang ini harga antik juga nih, 78. 78? Enggak mahal. Kia 2013. Santo ya? 78. Lempengin kali, Bang? Belum, lebih modalnya. Udah buka-bukaan aja. Enggak, ini modalnya 74. Udah lebihin 2000 dah, 76. 75 aja dah udah ya. 1000 tega bener. Ayo asal keputernya cepet. 76 udah. 75 udah mobil akhir, mobil antik, mobil terakhir. Ya udah datang dah. 755 ya. 75 udah jangan dilebih-lebihin. Ya udah oke, siap. Nah, itu dia teman-teman informasi stok terupdate yang ada di Firhan Automobil. Kalian langsung datang aja nih hubungi Kang Wilman ya. Iya, betul. Oke, Kang, terima kasih udah dengerin. Oke, siap, siap, siap. Nah, teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Mantap.